dari Audi. Namun dari pihak saudari Audi menyampaikan kepada penyidik kami untuk meminta waktu atau menjadwalkan ulang kembali karena yang bersangkutan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan hari ini, sehingga dari pihak saudari Audi meminta untuk dijadwalkan kembali. Kapan tuh Pak? Iya, terkonfirmasi mungkin besok. Kalau memang pun besok tidak datang, maka dari pihak kuasa hukumnya akan menyampaikan kepada saya. Besok jam berapa? Besok direncanakan siang hari. Pak, pemanggilan Audi pada hari ini, surat pemanggilannya kapan sih Pak? Itu kita layangkan hari Sabtu. Ulangi hari Minggu. Audi kan saksi ya Pak ya? Iya, semua masih kita periksa sebagai saksi. Iko pun belum ditetapkan statusnya? Belum, semua masih kita periksa sebagai saksi. Pak, kemarin kan Pak Kapolres sempat bilang bahwa Iko bisa akan ditetapkan sebagai tersangka apabila bukti-bukti ini kuat gitu Pak. Selain bukti visum, ada bukti apa lagi sih Pak yang kuat gitu untuk memperkarakan Iko Pak? Iya, bukti-bukti yang ada itu semua dari pemeriksaan saksi, dari visum, petunjuk-petunjuk yang ada terkait peristiwa tersebut, itu ada mekanismenya. Nanti kita melalui mekanisme gelar perkara, apakah memang peristiwa ini betul peristiwa pidana, apakah memang saudara Iko melakukannya, itu ada mekanismenya. Terus kalau misalkan bukti CCTV yang itu ada berita-berita di luar itu benar nggak sih Pak? Kami belum menemukan bukti CCTV. Okay. Pak, ada upaya mediasi Bang dari Iko ke korban Bang? Itu silakan kedua belah pihak yang mungkin berkomunikasi dengan baik. Tapi dari pihak kepolisian bakal ada konfrontir apabila diperlukan kita akan lakukan. Tapi saat ini kami belum memerlukan kegiatan terkait konfrontir. Upaya restoratif justice bisa Pak? Restoratif justice kapanpun bisa dilakukan. Kapanpun bisa dilakukan selama kedua belah pihak bersedia ya, bisa ya? Berkomunikasi dan baik. Tapi ada dari pihak kepolisian sudah ada penawaran itu kan, itu datangnya dari pihak kepolisian bukan? Bukan. Itu datangnya dari kedua belah pihak. Kita hanya memfasilitasi. Jadi polisi hanya memediasi ya, Pak ya? Gimana? Dari kedua belah pihak belum ada yang minta. Mungkin sedang, tapi saya juga belum mendapatkan tembusan terkait komunikasi dari kedua belah. Total berapa saksi, Bang? Kita sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 5 saksi. Mungkin ditambah dari audis 6. Ini barang bukti apa sih Bang? Gimana? Untuk audi sendiri ini bukan saksi terakhir atau bagaimana? Mungkin berlanjut. Nanti mungkin dari saudari Audi mungkin yang bersangkutan memberitahu bahwa ada lagi saksi yang lain, kita juga nggak tahu. Nanti akan berkembang. Bang, selain pemeriksaan saksi ada barang bukti Bang? Barang bukti yang kita pegang saat ini bukti visum. Video Bang? Video kami tidak. Oke, ada lagi? Cukup ya, jawab ya. Berarti yang pokoknya sekarang enggak.